dan perasaan yang tak tenteram, perasaan yang tak tenang, perasaan yang tak seronok, libang libu, jiwa kacau, jiwa macam-macam duk benda fikir, dia masuk Islam, dia akan rasa ketenangan. Berapa ramai orang yang belum Islam dia tak rasa tenang, tetapi selepas dia memeluk Islam, dia rasa satu benda yang lain, yang tak pernah dia dengar, yang tak pernah dia rasa, yang tak pernah dia nikmat. Kenapa? Sebab dia memeluk Islam, dia berada di dalam Islam. Islam dan harmoni, Islam dan kedamaian tidak dapat dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitulah tuan-tuan, bersemangatnya jemaah di Masjid Nurul Ihsan, Taman Medan Petaling Jaya ini, yang ialah Islam dan harmoni. Jadi tuan-tuan, bila sebut perkataan Islam, inna dina indallahil Islam, ya, sesungguhnya cara hidup yang diredai oleh Allah, agama yang diredai oleh Allah hanyalah Islam. Dan bila sebut Islam itu saja tuan-tuan, dia membawa maksud yang sangat banyak. Boleh kita kata Islam itu adalah sejahtera, boleh kita kata Islam itu menyelamatkan, boleh kita kata Islam itu mendamaikan. Dan bila sebut saja Islam, satu perkataan yang sangat rapat dengan Islam itu sendiri ialah harmoni. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut masjid, sekarang kita berada di dalam masjid. Dan masjid ini termasuk min sya'airillah, di antara syiar-syiar agama Allah. Bila sebut syiar, syiar ni banyak tuan-tuan. Syiar dalam Islam ni banyak. Syiar juga kita boleh sebut Assalamualaikum. Itu syiar. Lambang pengenalan yang kita ini adalah Islam. Awal-awal kita sebut jumpa orang Assalamualaikum, maka kita faham dia adalah Muslim. Kita tak sebut hello, selamat pagi. Boleh sebut, tapi siapa-siapa pun boleh sebut. Tetapi bila disebut Assalamualaikum, maka dia adalah syiar. Begitu juga di antara tanda-tanda syiar Islam ialah azan. Azan itu ialah syiar. Bila kanak-kanak ataupun bayi dilahirkan, kita azan. Kita iqamah pada adik kita yang baru lahir. Sebab kadang-kadang bapak dia tak pandai azan, dia suruh anak dia azan. Anak Johan Musabakah tuan-tuan, yang disuruh anak dia azan, adik kamu dah selamat dilahirkan, azan. Anak dia pun azan tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah takbir raya di balonnya tuan-tuan. Yang termasuk di antara syiar-syiar Islam ialah masjid. Masjid ni lambang Islam. Sebab tu tuan-tuan, saya suka tengok masjid tuan-tuan. Cantik. Dengan khotnya, dengan sifat-sifat wajib yang letak di sini. Kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu hayyan. Cantik masjid ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Dia juga termasuk di dalam syiar-syiar yang berkaitan dengan Islam. Dan kita kata tentang Islam tadi, dia tidak akan lari dengan satu lagi tanda-tanda bahawa Islam itu mendamaikan. Islam itu sesuatu yang mengharmonikan. Bila sebut Islam dan masjid, dia dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Awal-awal perkara yang Nabi Muhammad berhijrah, bila Rasulullah sampai di Quba, bila Rasulullah sampai di Madinah, antara yang awal baginda Rasulullah buat ialah membina masjid. Sebab masjid ini syiar satu. Yang kedua, apa dia yang ada di dalam masjid? Kedamaian. Keharmonian. Ni masjid. Kita tak boleh bergaduh dalam masjid, memekik dalam masjid, menjerit dalam masjid.
Malah mencari barang yang hilang sambil menjerit dalam masjid pun tak boleh. Jangan duduk menjerit pula. Siapa nampak handphone saya? Handphone, handphone. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh cakap, oi, leha balik. Tak boleh, tuan-tuan. Isteri dengar ceramah, suami menjerit di situ. Oi, leha, bodoh. Kata, tak boleh, tuan-tuan. Ni masjid. Masjid bukan boleh buat kau suka. Sebab di sini adalah tempat yang mendamaikan. Dan perasaan yang tak tenteram, perasaan yang tak tenang, perasaan yang tak seronok, libang libu, jiwa kacau, jiwa macam-macam duk benda fikir, dia masuk Islam, dia akan rasa ketenangan. Berapa ramai orang yang belum Islam, dia tak rasa tenang. Tetapi selepas dia memeluk Islam, dia rasa satu benda yang lain, yang tak pernah dia dengar, yang tak pernah dia rasa, yang tak pernah dia nikmat. Kenapa? Sebab dia memeluk Islam, dia berada di dalam Islam. Islam dan harmoni, Islam dan kedamaian tidak dapat dipisahkan. Jadi untuk menemani saya pada malam ini, saya tidak keseorangan, akan bersama dengan tetamu, dan tetamu saya pada kali ini ialah seorang yang berbadan sehat. Saya persilakan Man Rajalawak, dipersilakan. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Buku nota tabung haji. Ya. Kursi tu tinggi ke man yang rendah? InsyaAllah ya. Baik. Jadi inilah tuan-tuan tetamu saya pada kali ini, saudara Man. Nama penuh Man apa ya? Nama penuh tu ustaz, kalau nama panjang tu biasa panggil Man sebab singkatan untuk dalam mikrofon ada tikus pula. Dah. Hello. Okey. Okey. Baik. Nama penuh Man apa ya? Nama panjang tu orang suka panggil singkatan Man sebab apa? Nama panjang tu panjang sangat. Orang panggil Man sebab dia untuk singkatan orang-orang beriman. Nama panjang saya Abdul Rahman bin Kasim. Abdul Rahman bin Kasim. Saya nak tanya ustaz, kita punya program ni sampai berapa ustaz? Selagi sebab, mana penonton tak balik, selagi itulah kita di sini. Sebab saya pukul 12 ada qiyam mulai. Alhamdulillah. Pertama kali tuan-tuan saya dengar orang qiyam mulai pukul 12 tuan-tuan. Tak, maksud saya lepas pukul 12 ustaz. Oh, selepas pukul 12. Walaupun dahi tak hitam, bila satu badan hitam beriman tu ustaz. Ya. Maknanya betul tuan-tuan, Man tu singkatan daripada beriman. Oh, alhamdulillah. Qiyam mulainya 12 malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bercakap tentang soal harmoni. Betul ustaz. Islam dan harmoni. Ya, betul. Islam adalah agama yang menggalakkan berkasih sayang. Tuan-tuan, cuba kita tengok malam ni. Macam-macam style, Man. Betul. Fashion, Man. Uh-uh. Ada yang pakai songkok hitam macam saya. Uh-uh. Saya ingatkan songkok hitam macam saya ni dah tinggi. Bila Man pakai tadi, tuan-tuan, lagi tinggi pada saya. Saya nampak macam penari Zapin tadi, tuan-tuan. Oi. Ada yang pakai songkok, ada yang pakai serban, ada yang pakai tudung, ada yang bawal, tudung siakap, semuanya ada. Macam-macam jenis pakaian kita, tuan-tuan. Betul. Ada yang ada janggut. Saya janggut, hidup segan, mati tak mau. Yang janggut Man pula langsung tak dibuat baju, tuan-tuan. Jarang-jarang. Kadang-kadang, tuan-tuan. Adakah Islam menilai daripada situ? Ya, betul, tuan. Adakah Islam meletakkan itu sebagai syarat iman, Man? Itu yang kita nak tahu tu. Nabi sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang daripada kamu, sehinggalah kamu sayang kepada saudara kamu macam mana kamu sayang pada diri kamu sendiri. Alhamdulillah. Di antara tanda-tanda kesempurnaan iman ialah kita sayang pada orang lain macam mana kita sayang pada diri saya sendiri. Saya sayang pada Man ni tuan-tuan macam mana saya sayang pada diri saya sendiri.
Sebab itu bila sebut Islam, kita adalah bersaudara. Bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, betul. Sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara. Bila sebut bersaudara, tidak ada pergaduhan, tidak ada perpecahan, tidak ada sengketa. Sepatutnya. Tetapi yang berlaku dalam dunia Islam sekarang ni, tuan-tuan, di mana-mana saja negara umat Islam berpecah, bergaduh, bersengketa sesama sendiri. Sedangkan disebutkan tidak beriman kamu, kalau kamu putus silaturahim, la yadkhulul jannah man qata'ar rahim. Tidak masuk syurga siapa-siapa yang putuskan silaturahim. Tapi hari ini tuan-tuan duduk di masjid man. Betul Ustaz. Bergaduh tu imam dengan makmum. Pasal apa tu Ustaz? Tu imam baca panjang sangat. Oh. Bergaduh dia. Yalah. Semayang itu... satu rukuk satu muka. Bukan itu pasal lah kita letak manisnya cinta Ustaz. Supaya kalau manisnya madu tu lelaki je, perempuan tak ada ni. Pasal semua lelaki nak bermadu tu je lah. Tapi kalau manisnya gula, yang depan ni semua orang kecil manis ni. Kalau manisnya gula semua orang tak ada kaki. Ah tu. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam masjid satu saf. Satu saf tapi saling maki memaki. Yang makmum maki pada tu imam. Baca ayat panjang-panjang, bengong. Yang imam pula, malah ni aku baca ayat panjang-panjang, lantak dia orang. Sudah hilang perasaan kasih sayang. Betul Ustaz. Sedangkan Nabi sebut, kalau kita solat, kalau kita jadi imam, kalau ada anak kecil menangis di belakang, duk semayang dekat balik langsir itu dengan mak dia. Tu imam semayang, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Budak dah menangis. Mama! Mama! Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi kata pendekkan bacaannya. Bukan pendekkan Fatihah. Arrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu bengong namanya tuan. Habiskanlah Fatihah ya, tu. Bacalah ayat pendek betul. Lah. Surahnya sebab pendek. Sebab budak di belakang tu menangis. Betul Ustaz. Kompom mak dia tak khusyuk. Mak tak khusyuk, anak duk tarik kain telekung. Jangan kata mak dia je, semua saf-saf tu tak khusyuk. Budak ni apa pun tambah dekat. Bukan kata mak dia tak khusyuk, yang sebelah mak dia pun. Yang bawa budak tu berapa? Jadi Islam ni dia jaga sesama kita sampai tahap macam itu. Betul Ustaz. Sebab Islam adalah agama berkasih sayang. Sekarang saya nak tanya pada Man. Ya Ustaz. Ya. Sebelum jadi Maharaja Lawak, Man Lawak ni sebenarnya Man ni kerja apa? Oh, saya sebelum ni banyak kerja saya buat Ustaz. Ya. Macam-macam kerja saya buat. Saya pernah kerja yang paling terakhir kerja postman lah. Kerja postman. Ah, kerja postman, hantar surat apa semua. Lepas itu pun dah berhenti dah postman. Ah, postman tu dah berhenti lah pasal jadi artis ni masyuk sikit. Mengaku tak jujur dalam masjid kan tak terbakar saya. Saya rasa kerja postman lah bagus, ronda-ronda pun dapat gaji. Ah, kerja tu ustaz berhentilah kerja postman. Tapi dah tua orang tak nak. Oh ya. Ada apply hari tu, dia tolak kata dia. Ya, dia tolak Ustaz. Sebab umur dah lebih. Oh, ya. Tapi kerja postman ni Ustaz, dia banyak pergi rumah ke rumah lah orang kata. Seronok juga sebenarnya. Pengalaman yang paling menyeronokkan. Dah kata seronok tadi? Kerja postman. Paling seronok mengular lah, time mengular. Time mengular duduk. Mengular Ustaz, mengular. Tahu mengular? Tak tahu. Oh. Apa tu? Time menipu lah. Oh, time menipu. Time menipu. Bawa motor apa semua menipu. Tapi sebenarnya saya sebenarnya Ustaz, saya kerja pejabat pos. Saya yang jaga postman. Oh, saya yang jaga postman lah. Sikit atas lah. Atas sikit lah. Pernah buang surat dalam? Kalau pernah pun jangan mengaku Ustaz. Jangan. Tapi bukan saya lah Ustaz. Tak ada. Pernah dikejar anjing ke apa ke? Pernah dikejar anjing. Saya tak pernah lah, saya tak pernah lagi. Ya. Mungkin postman-postman lain pernah rasa benda tu Ustaz, pengalaman tu. Tapi ada satu jemaah, satu makcik lah. Dia kata, Ustaz makcik tiap-tiap hari tunggu postman hantar surat. Saya kata, kenapa? Sampai hari ni pun tak ada Ustaz. Kenapa makcik? Nak dapat surat tawaran haji Ustaz. Dia di antara orang yang daripada rindu ialah postman. Ya. Adakah orang yang rindu Man macam tu? Oh tak ada. Yang rindu saya tak adalah macam tu. Selalu bila datang lepaskan anjing adalah. Baik, dah
kerja terlibat dengan dunia selebriti dia apa Ustaz. Semua ni. Macam mana pula yang boleh jadi macam ni pula ni? Itulah. Tadi masa saya masuk tadi 2-3 orang tanya, abang ni ke belah Raihan ke? Ya. Ada yang tanya saya pula. Itulah. Saya pula hairan pula tengok dia orang tanya, tapi itulah Ustaz. Kadang-kadang bila bersama dengan ustaz-ustaz macam ni kan, nak-nak pula saya pertama kali dengan Ustaz Kazim lagilah saya rasa seronok sangat. Sebab rancangan Ustaz Kazim yang paling saya suka tu, Ustaz ada program apa entah yang izinkan abang berpoligami apa entah Ustaz. Ada? Man dah kahwin belum? Ustaz dah kahwin dah. Ada program tu Ustaz? Ada, tajuk tu ada. Ada. Kita boleh sampaikan ilmu orang kata, yang balik nanti boleh sampaikan pula pada yang lain. Sebab kita duduk berdekatan kan tuan-tuan kan? Duduk dekat-dekat, rumah dekat sini semua dekat-dekat. Saya nak parking kereta tadi pun dekat-dekat. Takut kita tergesel kereta kan, bergaduh pula. Tapi saya rasa orang dekat sini semua baik-baik kan? Jadi saya suruh parking depan rumah je lah tadi. Saya suruh PA saya parking je lah depan rumah orang. Semua baik-baik kan? Tadi tak ada parking Ustaz. Oh, tak ada parking. Parking lah depan rumah orang. Masuk dalam rumah pun tak apa kan? Tapi itulah Ustaz, saya cakap tu, macam adik-adik muda-muda ni dekat sini, Alhamdulillah Ustaz. Memang saya suka tengok adik-adik kita ni sebab apa? Bila kata ada majlis ilmu je macam ni yang kita nak Ustaz. Dia oranglah generasi dia untuk meraihkan cinta kita nanti. Kan? Harmoninya. Adik-adik semua suka tak ilmu? Suka? Alhamdulillah. Tak? Kau keluar sekarang? Ada kata tak. Dia suka Pokemon je. Sekarang ni om apa? Itulah. Kalau let apa benda entah ada orang ni tak tahulah. Sekarang terlibat dengan program-program keagamaan banyaklah. Boleh katakan macam itulah Ustaz. Ya. Sambutan saya jadi moderator. Saya banyak jadi moderator. Sebenarnya saya tanya Ustaz, bukan Ustaz tanya saya, macam itulah. Tapi terbalik pula ini. Tapi itulah Ustaz. Kadang-kadang kita bila meraihkan abang-abang, kakak-kakak kita yang macam ni, untuk meraihkan cinta ni, orang kata manisnya cinta ni, Alhamdulillah. Saya sukalah dengan Ustaz sebab saya tengok Ustaz tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok Ustaz Kazim seorang-seorang pun okey 2 jam, 3 jam maintain . Itulah tu saya nak tanya, dah pakai lubat ke belum? Baik tuan-tuan, inilah dia Man Raja Lawak. Jadi saya pernah tengok drama dia tuan-tuan, dia berlakon jadi postman. Oh, tu ada. Cari surat cinta ke apa ke, makwa ke, sampai daripada siang sampai ke malam tuan-tuan. Sampai kejauh dia hantu lagi tuan-tuan. Dan hari ni depan mata kita bawakan Man Raja Lawak tuan-tuan. Baik, balik kepada tajuk kita tadi tuan-tuan. Tentang Islam dan harmoni. Maknanya Islam, dia tak bagi kita gaduh-gaduh. Betul, Ustaz. Kenapa kita nak gaduh? Kita lahir daripada kasih sayang. Kita ni lahir daripada kasih sayang mak bapak. Mak kita sayang pada bapak kita, dengan sayang itulah lahirnya kita. Betul. Sebab itu kita disuruh berkasih sayang. Malah Rasulullah juga membawa perdamaian. Rasulullah membawa kasih sayang. Sebab ada musuh-musuh Islam mengatakan bahawa Islam ini tertegak dengan pedang. Tuan-tuan, cuba kita tengok realiti kehidupan kita sekarang. Negara Islam mana yang menyerang negara bukan Islam? Negara Islam mana yang pergi serang negara-negara lain? Tak, tuan-tuan. Tak ada. Yang adanya ialah negara-negara lain, musuh-musuhnya pergi serang dan menjajah negara-negara Islam. Itu banyak. Yang itu yang banyak sampai sekarang. Dibomnya, dipiternaknya, dirosaknya. Subhanallah. Kita betul. Dalam masjid kita ni, tuan-tuan, masjid kita punya harmoninya, kita tak larang orang bukan Islam masuk, masuklah. Kadang-kadang pasang tie ni pun orang bukan Islam. Betul. Dulu masjid belum siap lagi tuan-tuan, orang bukan Islam tu loncat nyonya, tu loncat. Ada Islam marah? Tak ada tuan-tuan. Nyonya? Nyonya. Boleh ke dia panjang Ustaz? Ada dia pakai galah panjang. Oh, galah. Kapek ni pun kadang-kadang tuan-tuan, orang sing pasangnya. Betul. Menggali kapek pasal ni. Tak kisah apa pun kita. Tetapi cuba tuan-tuan tengok yang realiti hari ini berlaku, orang Islam naik kapal terbang orang putih. Simpan janggut sikit, cakap Arab sikit. Kaifah Arab pun cakap, kena halau tuan-tuan. Punya fobianya kepada Islam, punya traumanya kepada Islam, dihalaunya orang Islam turun. Ini realiti yang berlaku. Jadi jangan kita mengatakan bahawa Islam adalah agama yang ganas. Betul. Yang ganas itu ialah mungkin segelintir
yang salah faham, yang mendapat didikan yang salah atau dipergunakan. Tetapi Islam adalah agama berkasih sayang. Betul. Islam adalah agama hormat menghormati. Akak-akak ni, akak-akak depan saya ke kanan saya ni, subhanallah man. Orang perempuan dalam Islam sangat dihormati. Betul, Ustaz. Zaman jahiliah dulu akak-akak, orang perempuan kalau nak kahwin, mak bapak dia letak dekat signboard, dekat pintu rumah. Di sini ada anak dara. Siapa nak kahwin, dipersilakan. Oh. Boleh test drive. Oh. Boleh test. 10 orang akan test anak dia. Sampailah anak dia tadi mengandung, bila lahir anak, dia akan tengok muka baby ni mirip muka siapa dalam 10 laki-laki tadi. Kalau serupa muka orang yang beriman, itulah dia. Jangan tunjuk saya, Ustaz. Ada, Ustaz, hujung sana. Kalau dia nampak muka ni macam muka laki-laki itu, maka itulah bapak dia. Oh. Itu zaman jahiliah. Jahiliah. Zaman Islam tak boleh, tuan-tuan. Betul. Pegang pun tak boleh, melainkan selepas pegang naik qadhi. Betul. Zaman jahiliah dulu perempuan tidak ada nilai. Kalau dah berkahwin antara suami isteri misalnya. Ya, ya. Suami dia mati. Maka perempuan tadi menjadi pusaka kepada anak dia. Ya. Anak laki-laki itu pula mempusakai bapa, mempusakai ibu-ibu dia. Boleh kahwin pula dengan mak dia sendiri. Dan orang perempuan tidak layak mendapat harta pusaka. Andai kata suami dia mati, maka perempuan tadi akan menjadi balu, menjadi janda. Dan tempoh iddahnya adalah selama setahun. Setahun. Setahun tak boleh mandi. Setahun tak boleh potong kuku, setahun tak boleh sikat rambut, setahun tak boleh keluar daripada bilik, setahun tak boleh makan dengan orang ramai, duduk dalam bilik saja selama setahun. Dah jadi penunggu dah, Ustaz. Tetapi bila Islam datang, tuan-tuan, Islam sayang pada orang perempuan. Orang perempuan rasa selamat di bawah naungan Islam. Dengan tutup auratnya, dengan tak boleh disentuhnya, hendaklah diberikan edahnya. Hendaklah dijaga dia, hendaklah diberikan kepada dia muta'ah dia. Betul, bukan nikah, muta'ah. Muta'ah maknanya ganti rugi kalau ganti bercerai. Hendaklah dijaga dia 3 kali suci, dihormatkan kepada dia. Orang perempuan merasa sangat harmoni di dalam Islam. Sepatutnya begitu. Sebab laki-laki, tuan-tuan, bila sebut tentang perempuan, suami isteri contohnya, laki-laki tidak boleh merosakkan muka perempuan tadi. Nak pukul, tak boleh di muka. Tak boleh berdarah, tak boleh lebam, tak boleh rosak, tak boleh patah. Oh. Tak boleh suami-suami ni pukul, rosak isteri, tak boleh. Melainkan kalau nak pukul itu selepas habis ikhtiar. Dah tak boleh dah, dah nasihat, dah pisah tempat tidur, dah tak boleh. Barulah boleh dipukul. Itu pun dipukul dengan apa, Man? Lidi je. Lidi je? Halus je. Amboi, besa tu. Tak, sikit je. Bukannya sakit. Bukan ni tuan-tuan pergi terajang dengan dengan kayu goh apa semua. Bukan. Dan akak-akak pun bila dah suami lidi, rotan dengan lidi, janganlah menjawab. Tak sakit. Jangan cakap macam itu. Itu yang cari kayu mop tu. Ni, adik-adik di hadapan kita. Bila sebut Islam, adik-adik ini akan merasa harmoni. Betul. Sebab Nabi kata laisa minna man la yarham kabirana wa yuqir saghirana. Bukan daripada kami orang yang tidak hormat orang tua dan orang yang tidak kasih pada anak-anak. Sampai Nabi letakkan, tuan-tuan, di antara tanda-tanda kebaikan kita ialah sayang pada orang tua, sayang pada anak-anak muda. Subhanallah. Bukankah harmoni, tuan-tuan? Sampai Nabi sebut apa kepada kita mak bapak? Allah Ta'ala kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah pesan pada kita. Allah pesan pada kita buat baik dengan mak bapak. Agama yang sangat menjaga mak bapak adalah agama Islam. Islam. Sepatutnya bila kita ni Islam, tuan-tuan, mak bapak yang jaga kita, yang melahirkan kita, kita jaga elok. Betul, Ustaz. Tapi berapa banyak hari ni orang tak nak ikut Islam. Di sekolah saya, tuan-tuan, ada satu anak hantar mak dia. Hantar-hantar turis, tak ambil-ambil dah. Hantar pergi mana, Ustaz?
Hantar duduk dengan saya lah. Duduk di sekolah saya. Oh, yang ustaz ni tu? Haa, lepak duduk di situ. Jadi ustaz tanya, makcik mana anak? Makcik entahlah. Handphone ada, nombor handphone. Tak ada. Nombor telefon rumah, tak ada. Tak ingat makcik, tak ingat. Habis tu tinggal duit tak makcik? Mana dia tinggal? Apa yang dia orang tinggal? Biskut 4 segi je ustaz. Allah. Bayangkan tuan-tuan yang mak ni dengan bertongkat, makanan tidak ada, apa tidak ada, diletak. Macam ditinggalkan kucing di pasar je tuan-tuan. Kalau ini yang dikatakan kita orang Islam, ada mak. Kenapa mak tidak harmoni dengan kita? Kenapa bapak tidak rasa aman dengan kita? Maknanya kita belum lagi Islam tuan-tuan. Kita selalu menyanyi tentang lagu mak, tapi apa yang kita buat? Mana boleh menyanyi lagu mak ibu ke apa? Tak ada. Tak ada ya? Ibu, ibu engkaulah ratu hatiku. Kita sebut letang lagu ibu. Malah ada lagu nasihat. Buatlah yang baik pada ibu bapa. Dengar nasihatnya, jangan durhaka pada keduanya. Jangan durhaka pada keduanya. Laknat dari Tuhan akan menimpa. Allah Ta'ala kata, anak-anak di dalam Islam merasa harmoni. Berapa ramai tuan-tuan anak-anak didera, dipukul, sedangkan mak bapak di Islam. Betul ustaz. Ada yang dibunuh anak-anak dia, ada yang ditanam di belakang rumah dia, ada yang dicampak. Jadi tidak nampak yang dikatakan Islam itu adalah harmoni. Sebab apa? Sebab menjiwai Islam, mengamalkan Islam itu jauh daripada kita. Jadi saya nak tanya kepada saudara Man. Ah ya ustaz. Man Raja Lawak ini. Oh, bila nak tanya ini berdebar pula. Nasihat ya, ustaz. Man. Ada pusat dua ni ustaz. Ya, pusat dua tu memang orang tua-tua cakap degil. Memang nakal, degil apa semua. Tapi itulah saya buktikan yang bila dah dewasa tak ada pula saya macam tu ustaz. Ada pula kawan-kawan saya yang kalau macam contoh, macam sini kita tengok remaja-remaja semua ada dekat sini. Tapi ada yang setengah-setengah tu malam minggu macam-macam tempat yang lepak-lepak dekat dataran mereka. Bila saya jumpa, kau bukan Ali. Bukan. Gua ni merempit, tiada apa-apa. Hanya tahu berlumba di atas jalan raya, atas lebuh raya. Ni dataran merdeka, bapak gua punya. Sampai macam tu, saya dah, lepas tu saya cakap, enggak. Dia cakap apa? Tiada keretaku, ada motor pun tak apa. Boleh gua buat, gua punya suka. Gua nak Atroman kah? Gua nak Superman kah? Lupa dulu apa. Sampai macam tu ustaz. Tu kadang-kadang kita itulah tuan-tuan, kawan-kawan kawan juga, tapi itulah sampai sekarang bila tengok geng-geng mak rempit ni itulah, saya rasa keharmonian dia orang tak ada lah ustaz. Mungkin dia orang tak ada jiwa di dalam masjid ataupun dalam rumah. Kadang-kadang kita duduk rumah tuan-tuan, rumah kecil, bayanglah. Saya dulu dua bilik je, adik-beradik ramai. Macam tuan-tuan dalam rumah kadang-kadang kecil, bila anak-anak ramai, dalam rumah itulah kena jadi syurga ustaz sebenarnya. Yeah. Macam tuan-tuan balik daripada kuliah ni, kalau ada isteri sekali dengan isteri, kalau ada anak dengan anak, kita duduk, kita sama-sama bincang. Macam mana tadi? Bagus tak tadi? Alhamdulillah. Bila lagi nak pergi majlis ilmu macam tu? Kita galakkan ustaz. Baik, terima kasih. Jadi tuan-tuan, kita lihat di sini Islam, bagaimana harmoni Islam. Pertama kita lihat Islam harmoni pada diri kita dulu. Ya betul ustaz. Bila kita sebut Islam, kita sendiri rasa tenang. Ya betul. Kalau kita Islam tapi kita sendiri tak tenang ustaz. Tenang dulu dengan apa yang kita ada. Betul. Nama dia redha. Sebab tu orang Islam, bila dia Islam, dia redha. Bila dia redha, dia tenang. Dia tengok muka dia di cermin, dia redha dengan apa yang Allah bagi. Dia tenang. Yang tak tenang ini tuan-tuan, yang tak harmoni ni bila dia tak suka dengan muka dia. Ya betul. Dia tengok hidung dia, ya Allah hidung. Macam mana aku nak bagi panjang? Di botoknya hidung dia. Dia rasa dagu dia tak cantik. Macam mana nak bagi dagu ni cantik? Di botoknya tuan-tuan. Hilang ketenangan dia. Betul ustaz. Yang kedua, kenapa manusia tidak merasa harmoni dalam diri dia sedangkan dia Islam? Sebab dia melakukan dosa. Kalau orang tanya pada saya ustaz, saya rasa tak tenang lah ustaz. Saya rasa tak harmoni lah ustaz. Walaupun nama saya Abdul Salam. Oi.
Nama saya Abdul Salim. Nama saya Salma. Nama saya Musalma. Nama je tenang. Ya, betul. Tapi kenapa tak tenang? Tak tenang itu sebab ada dosa yang kita buat. Macam mana nak tenang, tuan-tuan? Betul, mimpi Ustaz. Malam-malam mengigau, kena kejar adik rimau, kejar adik hantu. Macam mana nak tenang? Atas tilam yang kita beli tu tilam riba. Ya, Ustaz. Macam mana nak tenang? Baju yang kita pakai ni, tuan-tuan, dibeli daripada duit rasuah. Bila nak rasa harmoni? Betul. Anak-anak kita pula, kita rasa tengok anak lelaki ni perangai dia. Tengok anak perempuan ni perangai dia. Macam mana kita nak rasa tenang dengan anak-anak macam ni? Sepatutnya bila dapat anak, kita rasa syukur, rasa seronok, jiwa tenang. Tapi kenapa anak-anak kita hari ni menjadikan kita ni pening kepala? Jawapan dia mudah. Sebab kita dulu pernah derhaka pada mak bapak kita. Sekarang benda itu berlaku pula pada anak kita. Berbalik. Balik pada kita balik. Berbalik. Yang ketiga, kenapa kita rasa tak tenang? Kerana sikitnya amalan yang kita buat. Sepatutnya bila kita Islam, tuan-tuan, kita rasa tenang. Allah bagi kita isteri, syukur. Dapat isteri seorang ni, syukur. Alhamdulillah. Rasa tenang. Tapi berapa ramai yang dapat isteri ni, hai, nyesal aku kahwin dengan hang. Nyesal aku kahwin dengan kamu. Macam mana boleh jumpa kamu ni? Kenapa jadi tak tenang macam itu? Yang isteri pula cakap, ya Allah, menyampah aku nikah dengan orang tua ni. Dalam-dalam menyampah pun 8 anak. Astagfirullah. Itu kalau menyampah tu. Bergurau je, Ustaz. Bergurau je. Tuan-tuan, sebab apa jadi macam itu? Sebab kita tak syukur. Dalam banyak-banyak perempuan, dalam banyak-banyak suami, dalam banyak-banyak laki-laki, Allah jadikan dia pasangan kita. Sepatutnya kita syukur di situ. Di situ kita nampaknya. Bagaimana nak rasa tenang dengan pasangan hidup? Cara dia mudah. Allah yang bagi dekat aku. Allah yang jodohkan dia pada aku. Maknanya Allah bagi yang terbaik. Terima kasih, Tuhan. Tapi kalau kita tidak meletakkan macam itu. Habis? Betul. Allah bagi kita isteri, Allah bagi kita suami, tapi Allah tak bagi anak, redha. Kita akan jadi tenang. Kita akan jadi seronok. Sebab apa? Alhamdulillah, abang, Allah tak bagi kita anak. Mungkin ada hikmah, kita sabar, abang. Baik, abang sabar. Ini tidak. Kita dongkit. Itulah awak, mandul. Abang yang mandul, awak yang mandul. Bergaduh, tuan-tuan. Sebab? Sebab saling menidakkan. Betul. Begitulah juga dengan nikmat di tempat kerja kita. Ya, betul. Kenapa kita hari ini tak seronok dengan nikmat kerja yang Allah Ta'ala bagi? Saya cakap pada tuan-tuan, tadi Man sebut, Ustaz berhentilah kerja, habis kerja postman. Kan? Saya kerja apa pun saya dah buat, Man. Ya. Saya berkebun, saya bertani, saya bawa traktor. Uy. Antara benda yang saya paling baru saya bawa ialah Strembron. Tu, saya tu, belajar jalan. Buat yang gelek jalan. Oh, gelek jalan. Jadi saya nak cari pengalaman. Saya berniaga, saya buat kerja itu, saya buat kerja ini. Tetapi tuan-tuan, di antara pekerjaan yang paling menggembirakan saya ialah berceramah. Memberi kuliah, menyampaikan ilmu kepada orang. Dia rasa tenang. Saya sakit beberapa kali, tuan-tuan. Asal sakit hospital, asal hospital sakit. Yalah. Saya pun kalau apa-apa jadi ni, saya nafas mulut ke mulut je, Ustaz. Saya lain tak tahu. Tuan-tuan, asal sakit ke hospital? Orang tanya saya, Ustaz, sihat, Ustaz? Sihat orang tua. Saya jawab gitu. Sebab kejap-kejap sakit. Yelah, kejap-kejap betul. Sakit. Tetapi tuan-tuan, ubat untuk sakit saya ialah mikrofon. Itu je. Ya, betul. Bagi mikrofon. Maknanya dekat Wat nanti kena bawa mikrofon lah. Saya dah pesan. Dalam kereta saya pun dah standby, tuan-tuan. Saya kata dekat driver saya, kalau kau nampak aku sesak nafas, bagi je mikrofon. Sihat, tuan-tuan. Sebab apa? Saya suka. Yeah. Dia menenangkan saya. Yeah. Dia mententeramkan jiwa saya. Yeah. Sebab itu kalau abang-abang sekarang, abang-abang bekerja sebagai apa? Sebagai cikgu sekolah. Enjoylah dengan kerja cikgu sekolah. Betul. Allah letakkan kita daripada 30 juta rakyat Malaysia, abang jadi cikgu sekolah. Abang-abang jadi cikgu sekolah, mengajar budak-budak, mengajar manusia menjadi manusia yang hebat. Mulianya abang. Tetapi kalau kita tak mengamalkan Islam, kita takkan jadi seronok di tempat kerja kita. Betul. Islam menyuruh kita bekerja sama. At-ta'awun.
Islam menyuruh kita tolong menolong. Islam menyuruh kita menjaga mulut. Islam menyuruh kita menjaga telinga. Islam menyuruh kita menjaga tangan. Islam menyuruh kita jaga benda ini supaya orang selesa dengan kita. Betul. Tapi kita bekerja, mulut kita tak jaga. Mulut kita tak jaga. Tengok orang ni kita umpat. Tengok bos macam ni kita umpat. Tengok staff macam ni kita umpat. Akhirnya tempat kerja kita tak menjadi seronok. Mulut diam, tangan pula bercakap man. Yalah. Duk buat SMS lah, WhatsApp lah, apa WhatsApp group, semua WhatsApp semua ni. Duk fitnah pula, duk cerita pula, duk viral pula pun menjadikan tidak tenang. Betul. Dengan perangai kita di tempat kerja pula, asal tengah bulan man pinjaman. Asal tengah bulan hutang, asal hutang pinjam. Pinjam. Bayar tak nak. Betul Ustaz. Menjadikan kita tak tenang. Bukankah Islam mengajar kita untuk membayar hutang? Bukankah Islam kata wajib bayar hutang? Tapi berapa ramai yang jadikan tempat kerjanya, dia pau orang sana, dia pau orang sini. Akhirnya orang tak tenang dengan dia dan dia pun tidak tenang di tempat dia. Kerana dia tidak menjaga periuk nasinya, tuan-tuan. Betul. Belum masuk lagi yang bertumbuk. Saya tengok dalam viral Facebook, dalam YouTube, cikgu besar bertekak dengan cikgu kecil di sekolah. Macam mana tu tuan-tuan? Bertumbuk di sekolah. Islamkah kita? Bukankah saya sebutkan tadi, Islam tidak boleh bagi rosak di muka, Islam tak boleh pukul orang, Islam tak boleh tampar orang, Islam tidak boleh menumpahkan darah orang? Perkara ini man berlaku kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Bila orang nak bunuh Sayyidina Uthman ibn Affan. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman ni sangat baik. Sangat baik. Apa lambang dia baik man? Man ada anak perempuan? Ada. Berapa orang? Seorang je Ustaz. Seorang je. Baik. Saya buat contoh anak man ini dua orang anak perempuan. Saya buat contoh. Anak sulung dia kahwin dengan saya. Contoh. Tiba-tiba anak dia meninggal. Saya minta pula anak nombor dua jadi isteri saya. Agak-agak man bagi tak? Kalau saya bagilah kalau baik macam Ustaz lah. Kalau tak baik? Kalau orang tu kalau perangai tak baik, bukan menantu, hantu nama hantu tu. Hantu nama dia. Nampak tuan-tuan? Itulah jawapan tuan-tuan. Kita dah bagi dia kahwin dengan anak kita, dia main-main pula dengan anak kita. Bila mati anak kita, ada hati pula nak jadi menantu lagi sekali. Betul. Kita tak bagi. Kita recommend orang lain. Betul. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman, dia menantu dua kali Rasulullah. Bila meninggal anak Rasulullah seorang, Rasulullah kata, kau kahwin pula dengan anak aku yang lagi seorang. Maknanya Uthman baik tak? Baik. Baik. Sebab tu Nabi Muhammad bagi dia kahwin kali kedua dengan anak dia. Punya baiknya Uthman ibn Affan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Uthman adalah sahabat Nabi yang awal masuk Islam. 40 orang sahabat Nabi yang paling awal memeluk agama Islam. Paling awal tuan-tuan. Dan dia adalah orang kaya, businessman yang kaya, yang hebat, yang berjaya dan menjadi khalifah yang ketiga. Tetapi orang nak bunuh dia. Baik-baik pun orang nak bunuh dia. Itulah. Rumah Sayyidina Uthman, rumah dia dua tingkat. Okey, bawah dan atas. Ketika satu hari orang nak bunuh dia, orang kepung rumah dia. Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lain berjaga rumah Sayyidina Uthman. Tetapi orang masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman daripada bumbung. Dia panjat rumah orang sebelah. Dia lompat di tingkat atas rumah Sayyidina Uthman. Pada masa itu Sayyidina Uthman sedang membaca Al-Quran. Tuan-tuan tahu ketika dia nak dicantah. Ketika dia nak ditetak. Apa kata Sayyidina Uthman? Kenapa kamu nak membunuh aku? Kenapa kamu nak menumpahkan darah aku? Apa salah aku? Aku mendengar Nabi berkata, hanya tiga sebab darah boleh ditumpahkan. Yang pertama, orang yang berzina selepas berkahwin. Dia dah kahwin dan dia berzina. Maka tumpahkan darah dia, rejam dia sampai mati. Aku tidak pernah berzina sejak daripada zaman jahiliah sampai sekarang. Kenapa aku tak bunuh aku? Yang kedua yang boleh ditumpahkan darah ialah murtad. Aku tidak pernah murtad. Kenapa kamu nak bunuh aku?
Dan yang ketiganya kata Sayyidina Utsman, yang boleh dibunuh ialah apabila aku membunuh orang lain. Aku tidak pernah membunuh orang lain tanpa hak. Kenapa kamu nak bunuh aku? Tiga sebab ni saja tuan-tuan yang boleh ditumpahkan darah. Pertama, berzina selepas berkahwin. Kedua, murtad. Ketiga, bunuh orang. Lain daripada itu tuan-tuan, tidak boleh menumpahkan darah orang. Walaupun dengan tumbuk, walaupun apatah lagi dengan tikam, walaupun dengan jentik, patah gigi, apa pun tak boleh. Damainya Islam tuan-tuan. Tetapi musuh-musuh Sayyidina Utsman, dia tak peduli tuan-tuan. Datang isteri Sayyidina Utsman, nama dia Na'ilah. Ditahannya pedang, jangan ditetah kepala Sayyidina Utsman. Putih segala jari ini tuan-tuan. Akhirnya Sayyidina Utsman mati dibunuh. Tuan-tuan, Islam mengajar kepada kita kedamaian. Sebab tu kita tak boleh tanpa anak tak tentu hala, tanpa isteri tak tentu hala, tumbuk orang tak tentu hala. Dia tak boleh. Islam adalah agama berkasih sayang. Jadi saya nak tanya kepada Mat. Ada pernah pengalaman bergaduh dengan kawan-kawan? Waktu sekolah ke, waktu muda ke, dah bergaduh ni dah tua-tua. Minta maaf lah tua-tua ni. Dah baik balik ke belum? Itulah. Ya. Saya masa zaman-zaman remaja lah Ustaz. Macam adik-adik kita ni memang pernah lah. Kalau kata tak pernah tu tipu lah. Ya. Sebab tu orang panggil saya dekat kawasan saya tu. Orang panggil saya Man. Ni saya buka pekong ni. Man Fir'aun. Bukan Man Fir'aun. Ya. Man Tobik. Man Tobik. Ya, ya. Kalau orang kata Man Tobik lalu je. Semua clear tu. Macam tu lah orang kata. Okay. Tapi itulah Ustaz, masa kecil-kecil kita bergaduh tu, kita dah lupakan, dah jumpa, dah besar. Kawan-kawan kita minta maaf balik. Time raya lah Ustaz, baru, yeah. Barulah kita ada muka sikit. Kalau kita minta maaf time tu juga, orang tak bagi dia minta maaf. Ya aku maafkan, tak ada. Cara Man minta maaf tu macam mana? Saya biasa pergi rumah lah Ustaz. Pergi rumah kalau saya ada buat silap. Dengan kawan saya pergi rumah dia, jumpa dia udah berdepan. Saya minta maaf lah, kadang-kadang saya menangis Ustaz. Kadang-kadang sebab saya menyesal balik apa yang saya buat dulu-dulu. Itu asal bila sekarang ni ada kes-kes macam nak bergaduh, ada benda-benda nak bercakar-cakar ni apa semua, kita elakkan lah. Banyakkan orang kata berhemah. Macam saya duduk rumah sekarang ni, apartment, bawah, saya duduk bawah, rumah atas. Rumah atas tu kadang-kadang ada bocor, Ustaz. Kadang-kadang rumah bawah pun ada bocor. Dia ingat rumah saya yang bocor. Jadi dia naik atas, dia marah-marah dekat bini saya. Tu bila saya balik rumah tu, bini saya pun macam bingung lah. Kenapa tiba-tiba kita kena marah pula. Orang tu datang maki-maki. Tu saya cakap, tak apa, saya turun bawah. Bini saya risau, takut bergaduh. Pasal dia tahu saya punya perangai dulu kan. Tapi saya pergi bawah, Assalamualaikum. Dia buka, Waalaikumsalam, Apal. Bang, saya nak tanya lah pasal bocor tu, boleh saya tengok? Masuk. Kau tak puas hati, kau tengok. Dia macam tu. Tapi saya relax je. Okay, bila bang benda ni? Dah lama dah. Berapa lama dah? Dah setahun dah macam ni. Baru aku, yang hari ni memang aku tak tahan lah dia cakap. Okay macam ni, kita boleh bincang. Okay saya tengok semua ni, kita tengok yang atas dulu apa-apa problem nanti kita buat. Jadi saya tak kisahlah, kita buat lah. Kalau ada apa-apa pipe bocor, saya buat. Saya keluarkan duit apa semua. Jalan sekarang ni bila jumpa orang tu sendiri yang jumpa saya, dia senyum. Jadi tak perlu bergaduh tuan-tuan. Tak perlu. Dia tak perlu tunjuk jari tengah. Tak payah. Ya benar, faham, tak faham sudah tuan-tuan. Kadang-kadang Ustaz, macam rumah teres tuan-tuan. Kadang-kadang rumah teres, saya tahu kita duduk rumah teres, saya pun pernah duduk rumah teres Ustaz. Ya. Kita punya parking pagar tu, kita dah elok-elok dah kalau kita nak keluar apa. Ada pula jiran sebelah parking kereta melebihi daripada pagar. Ada tak tuan-tuan? Ada tak? Kadang-kadang kita tak nak cakap pasal jiran, kita letak pasu. Dia nak parking kereta, dia alih pula pasu tu. Ada tak? Jadi macam mana kita nak atasi benda tu? Kadang-kadang macam saya, ada kawan saya tuan-tuan, ada kawan saya datang rumah. Dia nak parking macam tu lah, melebihi dia punya bahagian kereta tu dekat rumah jiran. Jiran tu pula tengah basuh kereta. Jadi saya sound member saya tu. Engkau jangan parking lebih daripada pagar tu. Kau tak ada otak ke? Saya cakap macam tu. Jiran saya pandang tu. Tu saya tak sound dia. Cuma orang kata kias-kiasan je lah kan. Supaya benda tu dia faham sendirilah. Kita ni hidup berjiran tuan-tuan, betul tak? Nak pula Melayu. Tapi ada juga jiran-jiran yang buat-buat tak faham. Masalah tu. Kalau buat-buat tak faham tu, tak bolehlah nak dibuat apa Ustaz. Kita hantar barang je lah.
Barang tu apa? Hantar barang makanan ke apa ke, tulis dekat situ, bang, faham dah lah bang. Yeah. Dalam makanan tu kan ada sos tu, Ustaz. Ha, yeah, kita tulis lah. Tulis lah, bang, minta maaf, tolong alih kereta, bang. Yeah. Pakai sos tu. Ustaz ada buat? Saya, setakat ni tak ada siapa nak blok rumah saya pula. Eh lah, siapa pula Ustaz ni? Siapa nak blok? Oh, gila rumah Ustaz Kazim tu nak blok. Tak keluar berceramah nanti, Ustaz. Okey, tuan-tuan, itu man. Sebut tentang kalau kita ada apa hadiwan. Apa? Lelang ni minum air ke apa? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi man sebut tentang krisis. Setiap manusia mana boleh? Yalah, mesti ada satu krisis. Sama ada krisis dalaman, krisis luaran. InsyaAllah akan adalah, tuan-tuan. Sedangkan lidah pun tergigit. Betul, Ustaz. Krisis rumah tangga. Sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pula suami isteri. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Baru teguh peribadi. Tuan-tuan, memang manusia akan ada saja benda yang tak puas hati. Betul, Ustaz. Kalau tuan-tuan nak bagi semua orang puas hati ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Susah, Ustaz, susah. Susah. Macam kita malam ni dah program kita berdua, berapa ramai yang tak puas hati? Kan, apa hal Ustaz Kazim datang pakai meja pula tu. Orang lain berjubah, dia ke meja, Ustaz ke apa, kata dia. Ada, tuan. Saya pakai kemeja seluar panjang, tuan-tuan. Oi, masih tutup aurat. Ada juga orang, ada orang pandang, Ustaz Kazim ni yang akak-akak tu lah. Daripada jauh macam patah amin nampak ni. Tu kalau sekali pandang, kalau dua kali pandang macam nak patah balik pula muka. Ada orang cakap saya macam Dr. Kuzairi. Oh ya. Yeah. Perasan tuan. Jat ustaz kita pergi muntah kejap. Patutnya ada kat bawah ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kita macam mana kita nak mengelakkan krisis? Dan apabila berlaku krisis kepada kita, bagaimana nak handle, nak settle? Nombor satu, tuan-tuan, jangan cari-cari sebab untuk menjadikan sesuatu krisis. Betul. Tadi Man sebut kepada kita, kita hidup berjiran, kenalah saling hormat menghormati. Islam mengajar kita menghormati. Tuan-tuan, cuba tengok, masuk dalam masjid, ada satu solat, nama dia solat tahiyatul masjid. Maksud solat tahiyatul masjid ialah sembahyang menghormati masjid. Betul. Tahiyah, memuliakan, menghidupkan masjid. Ada orang tak faham. Dia kata, Ustaz, apa tahiyah? Bukan tahiyah Pak Long, tahiyatul. Tahiyah. Suruh mengaji tak nak, kuliah maghrib tak nak datang, masalahnya. Sebab ada orang tak faham. Bila saya buka soalan Man, satu. Yeah. Kursus mayang saya buat. Ada satu orang tanya, Ustaz, ya, saya nak tanya Ustaz, adakah Allah mempunyai sami? Soalan lagi sekali. Adakah Allah mempunyai sami? Tak ada sami. Habis tu kita semayang, sami Allah, kata dia. Saya kata bukan sami Allah, sami A. Cuba sebut A. Sami Allah. Sami Allah. Bukan sami Allah. Salah. Ni bunyi di sini sami Allah. Sami Allah. Dah makan kan? Dah. Itu dia ke? Selamat. Cuba sebut Sami Allah. Sami Allah. Gitu. Jangan terang sangat. Dah makan semua? Bukan, tuan-tuan. Nampak benar cirit kamu ni. Sami Allah. Bukan sami Allah. Jadi dia faham Allah ni ada sami. Gitu dia. Sami Allah maknanya Allah maha mendengar. Sami Allah liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Okey, tuan-tuan. Saya cakap pada tuan-tuan tadi. Yang pertama sekali, kita masuk dalam masjid, dia ada satu nama dia sembahyang menghormati masjid. Islam mengajar pada setiap sesuatu mesti menghormati. Kita masjid pun kena hormat. Masuk dalam masjid dengan tertib,
Masuk dengan masjid berwuduk, masuk dalam masjid jangan bercakap soal dunia, masuk dalam masjid tak boleh bising-bising, masuk dalam masjid tak boleh maki-maki, tak boleh, tak boleh bising-bising. Habis itu ustaz berdua bising macam kita orang ceramah. Yang tak boleh bising-bising ni, tuan-tuan baca Quran. Baca Quran punya kuat, orang lain sembahyang sunat, orang lain baca Quran, orang lain duk iktikaf, tuan-tuan begini, yaaaw, bergemar lah tuan-tuan, bergegar lampu ni. Ingat, walaupun baca Quran, pelan-pelan, ni masjid. Sebab ada orang yang baca Quran kuat-kuat, yeah. Berzikir pun kuat, subhanallah, 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 subhanallah. Sampai orang yang sembahyang sunat pun tengok, astagfirullah, Allah tuan. Dia pula sebut astagfirullah tuan-tuan. Aduh, begitulah kita orang tua, kena hormat. Adik-adik lalu depan orang tua-tua, kena tunduk. Minta izin. Bukan minta izin tumbuk. Oh, pakcik, nampak? Bukan. Bila pakcik-pakcik bercakap, kena diam. Tak boleh bila pakcik bercakap, kita menyampuk. Bila orang datang ke rumah kita, mak kita jamu biskut, jangan duk main biskut tetamu tu. Ini duk mengendek, mak nak biskut, nak biskut. Eh, kau tampar budak ni kan, kata dia. Tak hormat budak-budak, tak boleh sila panggung macam ni depan orang tua. Hormat. Hormat kepada jiran. Betul. Tak boleh bising-bising. Ambil motor RX125. Wang, 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 wang. Itu yang jiran datang, tuan-tuan, dia tolong start duduk atas motor je, motor tu. Duduk atas bumbung. Atas bumbung. Sebab tu bila kita faham Islam ni satu agama cantik. Betul, Ustaz. Nak parking kereta, hormat pada jiran. Nak buang sampah, tengok pada rumah jiran. Betul. Ini tidak, tuan-tuan, main lempar je rumah pelan. Wum, pum. Amba Allah baru balik kerja buka helmet. Helmet lain pula jatuh atas kepala dia, tuan-tuan. Melekat lampin budak tu. Betul, Ustaz. Adakah ini sifat Islam? Tak, tuan-tuan. Nama betul. Perasaan hormat sudah hilang. Sebab itu saya sebut pada tuan-tuan tadi, yang pertama kita elakkan jangan berlaku krisis. Bagaimana nak elakkan jangan berlaku krisis? Senang aja. Jaga lidah. Cukup. Betul. Punca krisis banyak berlaku ialah lidah. Jaga lidah. Tambah-tambah kita duduk dalam masyarakat ni, tuan-tuan, jaga lidah. Betul. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Kalau tak tahu apa, jangan komen. Duk diam-diam. Betul. Kalau nak lebih tahu, fas'alu ahlazik. Tanya pada tuan dia sendiri. Jangan kita suka sebarkan cerita, jangan kita buat cerita, jangan maki orang, tak boleh merendahkan martabat orang, tak boleh menjatuhkan maruah orang. Yang keduanya, tuan-tuan, ni dia. Jari. Oh, jari. Ya. Jaga tangan. Sebab mulut kita baik, kadang-kadang tangan jahat. Itu mulut yang sekarang, datang Ustaz. Masjid, baik. Sekarang ni, itu yang kita takuti, Ustaz. Ni, orang kata... masalah kita sekarang ni, masalah daripada medium sosial lah, Ustaz. Ya. Facebook kita masuk. Betul. Kadang-kadang dalam Facebook banyak orang luah-luahkan perasaan pun ada, Ustaz. Memang banyak lah. Baik. Jadi saya sebut tadi, elakkan krisis. Bagaimana nak elak krisis? Jaga mulut, jaga tangan. Tulis yang baik-baik, sebarkan yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Nescaya selamat. Sebab tu Nabi kata, siapa yang nak selamat? Orang yang nak selamat ialah orang yang jaga mulut dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Aw liyasmut, kata Nabi. Kamu nak selamat, beriman pada Allah dan hari kiamat, cakap yang baik-baik ataupun diam. Yang banyak bergaduh hari ini ialah sebab tak nak ikut Islam. Masing-masing nak bercakap. Dan betul. Saya nak jawab nanti yang kedua. Bila dah ada krisis, apa kita nak buat? Sebelum sampai soalan yang kedua tu, kita nak berbalik semula kepada saudara Man kita ni. Ya, ya, Ustaz. Baik. Man pernah berlaku krisis dengan isteri ke dengan saudara yang terapat? Adik-beradik tak ada lah, Ustaz. Adik-beradik saya semua okey. Dengan isteri?
Dengan isteri pun tak ada. Ini hari ini 27 hari bulan ni, hari ini adalah 13 tahun kami berumah tangga. Oh, tahniah. Anniversary yang ke-13 tahun. Rasa macam baru semalam je kahwin. Subhanallah. Maknanya tidak ada pengalaman krisis-krisis lah. Tumbuk pernah lah sekali tumbuk. Tumbuk sekali. Tumbuk lesung sambal. Tumbuk lesung sambal. Dia orang dah macam dah tumbuk. Baik. Bagaimana Man 13 tahun kahwin jaga supaya tidak ada krisis? Sebenarnya Ustaz, kita share lah, sharing Ustaz eh. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dalam rumah tangga ni, saya berkahwin Ustaz. Dengan niat saya berkahwin dengan isteri saya. Isteri saya ni dia free hair, buka tak pakai tudung lah Ustaz. Free hair. Jadi niat saya memang nak suruh dia pakai tudung. Saya berkahwin pun pasal niat saya, insyaAllah aku boleh jadikan dia wanita yang soleha. Tapi itulah, kita Allah dah temu, macam Ustaz cakap tadi, Allah temukan kita yang terbaik. Ini adalah yang terbaik. Jadi bagi saya, bila saya dah cuba yang terbaik pada isteri saya, kita cuba nak jadikan dia isteri yang muslimah. Banyak cubaan Ustaz. Banyak dugaan, degil. Biasa. Kadang-kadang ada yang Tok Imam, pakcik-pakcik dekat sini pun kadang-kadang kita hari-hari datang masjid. Tapi anak kita sendiri kadang-kadang susah kita nak. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang anak kita sendiri kita nak betulkan, nak bentuk pun susah. Ini kan pula isteri. Itu saya kata agama ni Ustaz kadang-kadang. Dengan orang luar mungkin senang kita nak bagi tahu. Tapi kalau dengan adik-beradik, dengan isteri, lagi susah sebenarnya. Nak jaga hati, nak jaga perasaan. Tapi Alhamdulillah dengan isteri saya, sekarang isteri saya dah bertudung. Alhamdulillah nampaknya dia dah kembali dah kan. Dia mula sedar. Saya didik lah Ustaz. Bila saya didik isteri, saya didik anak-anak. Jadi saya sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya untuk benda ni sabarlah. Kalau tak ada sabar, tak ada Islam dalam diri saya rasa dah lama dah. Kan? Sudah lama dah saya pergi tempat lain dah cari isteri baru ke apa ke. Tapi itulah orang kata. Berani? Ha? Berani ke? Saya memang tak takut bini, tapi bini saya tu menakutkan Ustaz. Ya. Tapi, menakutkan ya? Bini saya menakutkan. Tapi itulah Ustaz, saya kata, kita bila macam Ustaz cakap tadi lah, Allah dah temukan kita, kita buat yang terbaik. Dalam Islam ni tak ada berputus asa, tuan-tuan. Biar kita putus cinta, tapi jangan berputus asa dalam Islam. Itu saya pegang. Kadang-kadang bila kita pergi mana-mana pun, sentiasa telefon bini, anak dah solat dah. Isteri, saya tanya lah, awak pun dah solat dah, dah buat dah ni. Macam itulah, saya sentiasa didik lah diri saya. Sebab kita bukan hidup lama tuan-tuan, sekejap je. Kita punya ramai artis-artis pun yang dah pergi, macam yang paling mengejut arwah Pak Yus Jambu Ustaz. Dia pergi secara mengejut. Jadi kita tengok diri kita sampai mana. Tiba-tiba balik daripada show macam itu hari, saya baru balik daripada majlis agama Ustaz, saya dapat telefon Pak Yus Jambu meninggal. Saya pun, ya Allah. Dalam habis show, dia habis show je kebetulan dia meninggal. Tu saya tak nak lah macam. Yelah, benda kita tak tahu bila nak jadi Ustaz, tapi kita bersedia lah. Dalam Islam ni tuan-tuan senang je. Kita didik diri kita dulu, baru kita boleh didik orang keliling kita Ustaz. Betul Ustaz? Ya, ibadah bin nafsik. Mulakan daripada diri betul, kita. Betul Ustaz. Ya. Jadi tuan-tuan, saya tersentuh dengan apa yang Man sebutkan tadi pada kita tentang kematian mengejut. Ataupun kematian yang tidak mengejut. Pendek kata mengejut atau tak mengejut, mati tetap akan sampai pada kita. Betul Ustaz. Persoalannya, sanggupkah kita mati dalam keadaan kita bergaduh dengan jiran kita? Sanggupkah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita putus silaturahim? Agak-agak di manakah ruh kita bila kita mati dalam keadaan kita bergaduh, bertengkar dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita? Agak-agak Allah ampunkah dosa kita dan terimakah amalan kita kalau kita dalam dunia ini bersengketa? Sebab kita akan mati. Yang ini yang menjadikan krisis itu akan hilang. Bagaimana kita nak buat supaya krisis itu tidak berpanjangan? Bagaimana kita nak buat jika kita sedang berkrisis, ingat mati? Betul, Ustaz. Bila kita ingat mati, selesai. Kita akan mencari orang itu untuk minta maaf. Betul. Kita akan mencari orang itu untuk minta ampun, bayar hutang dia, minta ampun daripada dia. Sebab kita tahu, dalam kubur tak ada siapa boleh tolong. Tok Adi pun tak boleh tolong Ustaz. Alhamdulillah. Dia dah selamat. Tuan-tuan, liang lahat ni sempit. Liang lahat muat seorang.
Gelapnya wahai tidak terperi, selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Mana ada teman? Adik-adik, kalau panas sekarang, boleh balik. Di rumah ada aircon. Ya, betul. Tapi panas dalam kubur, mana boleh balik? Tuan-tuan, kalau blackout masjid kita sekarang, baliklah. Di rumah ada elektrik. Tapi blackout dalam kubur, mana boleh TMB hantar elektrik? Oh, tak boleh tu. Tuan-tuan, kalau sunyi-sunyi, pergilah kahwin. Di sekolah saya, Man, ya, ada 300 penghuni pondok. Majoriti semua perempuan, bujang semua. Ya. Pergi kahwin. Umur 70-65, pergilah. Ya, mana-mana abang-abang yang bujang-bujang sini. Tapi dalam kubur, kita bujang. Ya, siapa Allah nak kahwin dengan kita? Siapa yang nak teman kita? Ya Allah. Tak ada siapa nak teman kita, tuan-tuan. Betul, Ustaz. Kita ni, orang boleh, tuan-tuan. Ni, kerusi ni, lepas saya duduk, orang lain duduk. Mikrofon ni, tuan-tuan, lepas saya pakai, orang lain pakai. Betul. Tapi kalau mati je, tuan-tuan, orang tak nak pakai lah. Ni, baju saya ni. Saya pakai. Bila mati, tuan-tuan, berapa banyak baju-baju tuan-tuan bagi ke orang. Keluarga kita bagi baju tu. Saya sebagai ustaz, tuan-tuan, penceramah, asal meninggal je dapat kain plekat orang mati. Asal meninggal orang je dapat bantal. Asal meninggal je dapat baju. Kenapa orang bagi? Orang tak nak pakai. Ustaz, ini arwah kain suap plekat arwah, ustaz. Dekat 10 helai dapat, tuan-tuan. Ustaz, tapi ada satu kes juga, Ustaz. Jiran dia ni memang dah bergaduh lama dah. Dia jiran, Ustaz. Betul. Tapi bergaduh lama dah, 10 tahun bergaduh dah. Bila si suami dia meninggal, nak meninggal ni dekat luar, dia cakap, "Zainab, aku nanti nak mati ni, Zainab, kan? Ya. Aku rasa kalau aku mati nanti kau kahwinlah dengan Daud depan rumah tu." Tu bini kata, kenapa bang? Kan dia musuh abang dah 10 tahun. Biarlah dia kahwin dengan kau, biar dia rasa azab pula kahwin dengan kau. Walaupun banyak orang bila mati, Man, dia bagi semua. Ya, Ustaz. Tak nak dah. Tak nak dah. Cucu pun tak nak. Aiman, ambil kain pelekat atuk kau. Tak nak, takut, kata dia. Takut. Ya, Ustaz. Atuk meninggal atas tilam. Dua minggu sakit atas tilam tu, meninggal. Agak-agak cucu, malam tu tidur atas tilam tu. Betul, tuan? Bapak kata, "Man, tidurlah atas tilam ni, atuk kamu ni tak nak mai, tak nak tu, takut," kata dia. Dia tunggu lori tilam besok tu. Tilam, tilam, tukar yang lama, tilam beli lama yang baru, kata dia. Tuan. Dia tukar tilam Allah tu. Begitulah, tuan-tuan, mati. Benda ini mesti sampai. Betul. Kalau boleh, mati kita, tuan-tuan, dalam keadaan kita baik dengan semua orang. Betul, Ustaz. Buat apa kita nak gaduh? Di Malaysia ni, Man, orang bergaduh pasal apa? Orang bergaduh pasal apa? Ya, yang paling besar sebabnya. Bukan sebab potong tol. Bukan, bukan. Orang kata tu selisih pendapat lah. Selisih pendapat. Dua sebab je, tuan-tuan. Yang pertama, pemahaman di dalam ibadat. Yang kedua, pemahaman dalam bidang politik. Ini yang menjadikan kita bergaduh tak habis-habis. Betul, betul. Itu aja, tuan-tuan. Nombor satu, kita bertekak ni pasal apa? Itu aja. Apa masalah kau bertekak? Masalah talqin. Talqin. Kenapa kau talqin? Ya, takkan tak boleh talqin. Ada Nabi buat. Habis itu? Nabi tak buat. Tak boleh buat. Gaduh. Nabi pun tak pernah ceramah macam kita, Man. Betul, Zan. Habis itu tak boleh buat. Balik, Man. Bida'ah ni, Man. Ini nombor satu bergaduh. Ya. Yeah. Talqin itu contoh, saya bagi contoh pada tuan-tuan. Talqin ceramah. Macam malam ni kami ceramah. Tapi kita panggil dalam bentuk santai. Santai. Ceramah santai. Kalau berceramah di atas mimbar, nama dia khutbah. Kalau ceramah depan pengantin, nama dia khutbah nikah. Kalau tuan-tuan ceramah tiga orang, nama dia forum perdana.
Kalau dia ada kertas kerja, dia bagi ceramah pembentangan kertas kerja. Pendek kata ceramah aja. Kalau dia ceramah di kubur, namanya talqin. Talqin. Usai aja. Nama aja. Mayat dah ditanam. Kau nak ceramah, ceramahlah. Pumpang, pumpang, pumpang ceramah. Silakan. Yang tak betulnya, ceramah pada mayat. Mayat masih hidup, masih duduk atas rumah lagi. Tak pun mayat tu duduk atas tanah, kita telkin pada dia. Hei Muhammad bin Kazim. Mayat duduk hidup lagi, mayat tu pun angguk. Ya, ha, tuan-tuan. Mati pula tu imam tu pula, tuan-tuan. Sekarang ni mayat tu dah duduk dalam kubur. Lantaklah tuan-tuan nak buat apa pun. Apa masalah? Ya. Yeah. Sampai siram air pun haram. Ada orang tanya, ustaz, apa hukum menyiram air pada kubur, ustaz? Harus. Ustaz, mayat dah tak minum, ustaz. Siapa cakap mayat minum? Habis tu kenapa disiram air? Supaya tanahnya kejap, supaya tanahnya tak berdebu. Siramlah. Tuan-tuan pun kalau tak hujan seminggu, tuan-tuan siramlah air supaya tak berdebu jalan. Siram ya, juga. Ya, betul. Janganlah paksa ini nak bergaduh. Ini pergaduhan kita nombor satu sampai bawa berbalah-balah. Betul. Akhirnya tak nampak Islam, tuan-tuan cantik. Islam itu kan harmoni. Remeh-remeh juga. Cantik. Kita hormat. Saya seronok, tuan-tuan. Bila saya baru balik umrah, Man. Ya, Ustaz. Itu yang botak ni, tuan-tuan. Yang makan skrim tu, saya ingat. Dalam makan Instagram, saya nampak makan skrim. Bila semayang di sana, saya duk tertanya-tanya ni, bilalah Abdul Rahman Sudeh ni nak jadi imam? Aku sembahyang maghrib, orang lain jadi imam, orang muda pula. Sembahyang isyak, tah tu imam tua pula. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Tua pula datangnya. Oh, rupa-rupanya subuh besok. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Oh, seronok tuan-tuan, Abdul Rahman sudah jadi imam. Imam. Dia tak baca bismillah. Dia tak baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tak ada macam bismillah. Tapi bila dia datang ke Malaysia, dia jadi imam di masjid negara. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah lah. Ni nama dia uruf. Kalau lah orang faham macam Tok Syekh, tak aman tuan-tuan. Ini mazhab kita. Ini mazhab kita. Hormat. Sebab itu bila kita faham tentang uruf, selesai masalah. Mazhab Syafi'i kata apa? Mazhab Syafi'i kata harus. Mazhab Syafi'i kata sunat. Jalan. Tak payah gaduh-gaduh. Betul, Ustaz. Yang kau bawa pahaman kau, mari ke sini, kau paksa orang lain ikut pahaman kau, bergaduhlah. Habis tu ustaz, Nabi tak buat. Habis tu kalau Nabi tak buat, Imam Syafi'i ikut siapa? Cuba jawab. Imam Syafi'i tu ikut siapa? Dia buat sendiri ke? Dia pun ikut Nabi juga. Fahaman dia macam ini, kita ikutlah dia. Tak betul. Salah. Jadi, janganlah kita bergaduh dalam keadaan ibadat kita ini, tuan-tuan. Senang-senang je. Nak baca kunut, baca. Tak nak baca, sudah. Benda sunat. Tak jadi masalah apa kepada kita. Jadi tak payah tuan-tuan nak gaduh-gaduh. Hanya bergaduh masalah jari ni Man. Oh tu. Masa tahiyat. Oh itu pun banyak juga. Itu bergaduh. Ada orang tanya tegak ke busin-busin ustaz. Sebab saya tengok ada satu orang tu dia sebut asyhadu. Tu tegak je ustaz. Ada orang sebelah dia pula duk pusing. Asyhadu ala. Duk pusing. Subhanallah. Jadi orang tu duduk pusing. Asyadu ala. Yang sebelah ni pula duduk tengok jari dia. Apa hal pusing ni? Yang kau ada jari kau, kau tengoklah jari kau. Apa hal tengok jari orang? Nyepok je. Pasal jari tuan-tuan. Yelah tuan. Tak batal pun pusinglah lagu mana pun tuan-tuan. Ada yang tutup. Udah macam unuh. Jadi jangan pusing-pusing, kau hidung dah kan. Itu tak boleh. Kan? Yang salahnya kalau angkat tangan. Asyadu Allah ilaha illallah. Asyadu Allah. Yang tu baru salah. Ini angkat jari lantak je lah. Masa kecil pun nak gaduh pun tuan-tuan. Islam di mana ni? Islam berlapang dada. Betul. Dengan sebab kita ada perbezaan ini tuan-tuan, kita rasa seronok. Betul. Mazhab Syafi'i kata kalau kita ambil wuduk, Ya, Ustaz.
makruh lap. Makruh lap. Yeah, yeah. Tak payahlah lap. Tapi ada mazhab lain kata, boleh lap, tak ada makruh. Yang mazhab lain kata, boleh lap. Mazhab Syafi'i kata, tak payahlah lap, makruh. Ini seronok. Bila saya pergi ke China, China, cuaca sejuk, ambil wuduk. Tuan-tuan, lepas-lepas ambil wuduk, kena lap. Sejuk gila. Gila pun tak sejuk macam itu, tuan-tuan. Maka pada masa itu, saya ambil kain tuala, saya lap. Hilang sejuk dia. Bukankah cantik itu? Bila datang ke Malaysia ni, tuan-tuan, cuaca panas pula, tak payah lelap. Kalaulah kita faham huruf ni, tuan-tuan, Allah, tak ada gaduh. Betul. Yang meninggal tadi, Man, Mak Rempit. Aksiden. Mak Rempit. Bila mayat dia dibawa pergi ke kubur, hoi, hoi, ya, hoi. Siapa yang datang? Geng-geng Mak Rempit lah. Geng-geng Mak Rempit. Namanya apa? Mak Rempit. Oh, ada S. Ada S di belakang. Ramai, ramai. Jadi kalau saya tanam-tanam, okey, balik, balik, balik. Tak ada apa-apa, ya balik. Rugi tak saya? Rugi, Ustaz. Rugi. Masa itu saya nak ceramah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba tengok anak kita ni. Meninggal umurnya 18 tahun. Dan kita juga akan meninggal sepertinya. Adik-adik, kawan-kawan dia. Kamu adalah kawan-kawan dia. Satu hari kamu juga akan mati. Apa persiapan kamu semua? Dia... nyesta aku datang. Buat tentang. Itulah gunanya talqin. Betul, Ustaz. Talqin ini ceramah. Ceramah pada yang hidup lah, Ustaz. Ya. Betul. Tak payahlah ikut teks. Ini begini, buka elio. Nak buka buku talqin begini. Sampai hancur dah kertas, tuan-tuan. Talqin balon. Tapi janganlah kasar-kasar. Betul, kan Ustaz. Kita pula jadi mayat. Betul-betul. Kau aku hempuk dengan helmet ni kan, tu imam ni. Tanam sekali pula kan. Tanam sekali. Sebelah dia pula. Oh, sebelah dia pula. Jadi jiran pula ni kan. Yang keduanya, kita bertelagah kerana parti. Politik. Aduh, tuan-tuan. Ini paling sensitif. Betul, Zat. Kejap kerana warna ini, warna ini, warna ini, warna ini. Tak payahlah tuan-tuan, gaduh-gaduh pasal tu. Nanti sampai pilihan raya, pangkah. Marilah mari, pergi mengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Bis. Sekarang ni kalau tuan-tuan bergaduh pasal politik, tuan-tuan nak pangkah di mana? Laku tak pangkah sekarang? Tak apa. Tak laku. Ni pangkah kat tandas tu. Tak, 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 tak. Kenapa pangkah, Din? Aku nak pangkah parti mana aku? Gila nama tuan-tuan. Tuan-tuan pergi pada setiap rumah Taman Medan ni pangkah dekat pintu rumah dia. Itu nama dia Alibaba Bujang Lapuk. Tuan-tuan. Sekarang ini bukan sampai pilihan raya. Nanti pilihan raya kau belasahlah nak kempen. Engkau nak buat cerita parti, silakan. Sekarang adalah time untuk bersatu. Ni, jaga anak-anak ni. Betul, Zat. Kalau budak-budak ni isap dadah, tuan-tuan. Siapa nak mengundi akan datang? Betul. Saya tanya, tuan-tuan. Kalaulah anak-anak muda sekarang terlibat dengan dadah, bolehkah mereka mengundi untuk masa akan datang? Tak boleh. Tak boleh. Duk pusat serenti nak mengundi apa? Duk dalam penjara, mana ada undang-undang banduan boleh mengundi? Sebab tu cara nak menghilangkan kuasa orang Islam, dia bagi dadah dekat anak-anak muda. Bangsa yang paling banyak isap dadah, bangsa apa? Secara otomatik, orang Islam dah tak boleh mengundi. Ini benda yang kita kena jaga. Sepatutnya kita sama-sama bekerjasama supaya anak-anak kita ini hidup harmoni dalam Islam. Jangan hisap dadah, jangan ambil dong ketum, jangan ambil ekstasi. Jadikan mereka ini adalah satu pemuda, satu manusia yang baik. Tapi disebabkan kita berpolitik 24 jam, kita akan terlepas banyak benda. Betul, Ustaz. Di antara benda yang kita terlepas ialah didikan pada mereka. Jangan kata mereka ni, Ustaz, anak kita pun kalau kita sibuk dengan kerja, balik siang, kan, keluar-keluar waktu siang, balik siang pula, pagi besok, anak kita tengah tidur. Besok tu kita balik pun tidur lagi, Ustaz, terlepas anak kita. Takut-takut, risau-risau, anak kita yang terjerumus, Ustaz. Yeah. Itu yang kita tak nak tu. Saya, apa yang Man cakap tu, tuan-tuan, betul. Bila kita terlalu sibuk di dalam satu bab, kita akan terlepas pada bab yang lain. Yang Man bagi ni, tuan-tuan, kena pada saya. Contoh yang Man bagi ni kena pada saya.
Saya orang yang paling sibuk. Malam ni di Taman Medan. Ya. Yeah. Besok pagi saya di Bukit Aman, Kusmilan. Malam besok saya di Masjid Tanah Melaka. Melaka. Hari Rabu, hari Khamis saya ada dekat dengan Pontian. Hari Jumaat saya ada dekat Terola. Hari Sabtu saya malam saya ada dekat Beruas. Mana saya ada di rumah, tuan-tuan? Betul. Saya tak ada di rumah. Kerja saya mengajar di sekolah, kerja saya mengajar dalam televisyen, kerja saya mengajar di mana-mana. Saya dapat ramai kawan, Man. Betul, Ustaz. Saya dapat ramai kawan. Ni rancangan Manisnya Cinta ni mantah apa juta orang tengok dalam sehari, Man. Saya ramai kawan, tuan-tuan. Daripada laut sampai ke udara, kawan saya. Di laut pun kawan saya. Orang yang duduk di kapal, saya naik kapal, orang kenal saya. Ustaz Kazim kalau ada jodoh. Saya naik di atas kapal terbang. Pramugari. Ustaz Kazim, boleh ambil gambar? Boleh sangat, tuan-tuan. Subhanallah. Dapat tak ramai kawan? Ramai kawan, Ustaz. Ramai kawan dapat. Cuba tengok malam ni, tuan-tuan. Berapa ribu yang datang. Saya dapat ramai kawan. Saya dapat macam-macam kenalan. Tapi saya kehilangan apa? Saya kehilangan kasih sayang anak. Saya kehilangan kemesraan dengan anak. Anak saya ambil UPSR pun saya tak pergi tengok. Anak saya daftar masuk sekolah pun saya ceramah di Sarawak. Anak saya, tuan-tuan, ambil periksa SPM, saya pun tak hantar dia ke sekolah. Anak saya masuk Jawi, saya pun tak ada, tuan-tuan, ceramah di Jawi masa itu, langsung tak ada, tuan-tuan. Saya tak ada. Hidup saya mengajar, saya dapat ramai kawan, tapi saya hilang kemesraan dengan anak-anak. Anak perempuan saya yang kecil, bila saya peluk dia, dia tak mahu, ya, tak naklah, malu. Malu, tuan-tuan. Nasib baik mak dia tak malu. Oh, subhanallah. Jadi saya cakap pada tuan-tuan, saya sibuk berceramah. Ya, ya. Betul saya dapat macam-macam. Tapi saya hilang benda yang lain. Kalau tuan-tuan terlalu bergaduh dalam bidang politik, memang tuan-tuan akan dapat apa benda yang tuan-tuan nak dalam politik. Tuan-tuan nak tubuh cawangan, tuan-tuan dapat. Tuan-tuan nak dapat jawatan, tuan-tuan dapat. Tuan-tuan nak menang pilihan raya, tuan-tuan dapat. Tapi tuan-tuan pasti kehilangan benda lain. Apa benda yang tuan-tuan hilang? Kasih sayang. Terlampau berpolitik sampai tak ingat Islam, apa jadi? Hilang kasih sayang, hilang persaudaraan dalam Islam, hilangnya hormat menghormati, hilangnya ambil berat tentang anak-anak, sudah wujud perasaan dengki mendengki. Betul, Ustaz. Yang ini yang tak cantik, tuan-tuan. Berpolitiklah, tetapi pastikan berkasih sayang. Jangan sampai kita maki orang, kita bunuh orang, bunuh karier dia, bunuh perniagaan dia. Saya nak sebut pada tuan-tuan satu analogi. Analogi yang sangat mudah untuk tuan-tuan faham. Man. Ya, Ustaz. Di sini gerai, Man meniaga. Ya, Ustaz. Man meniaga, katalah meniaga laksa, laksam, semua benda. Man hidupkan perniagaan ini susah payah menyara anak-anak, menyara isteri dan keluarga di tapak gerai ini. Ya, Ustaz. Man sayang tak tapak gerai ni? Oh, sayang. Sayang sangat. Kalau orang lain nak rampas, Man lawan tak? Eh, lawan, Ustaz. Kalau Man sakit, Man pasti tak gerai tetap dibuka? Mesti buka. Mesti buka. Mesti sebab buka. Apa? Ini adalah tapak. Kalau ya, Man tak jaga, orang ambil balik. Betul. Kalau Man tak meniaga, orang akan ambil balik. Betul. Orang akan rampas tapak kita. Betul. Dan kalau boleh, tapak perniagaan ni makin kukuh. Betul. Kalau dulu buat daripada kayu 4x4, sekarang nak buat tiang terus. Kalau boleh untuk anak cucu tak? Ya. Yeah. Tapak ni tuan-tuan bukan senang dapat. Tapak meniaga ni tuan-tuan bukan senang dapat. Bila dah dapat jaga. Beratus beribu orang nak meniaga. Tiba-tiba kita dapat di tapak yang sangat cantik. Yang sangat hebat tapak dia. Orang senang nampak, orang senang singgah, orang senang beli. Daripada jauh orang nampak gerai kita. Subhanallah. Tuan-tuan jaga tapak ni. Tapak kita ni banyak orang dengki. Tapak kita ni banyak orang nak rampas. Betul, tapak Ustaz. Kita ni banyak orang nak roboh, tuan-tuan. Tapi kalau kita pakat suami isteri, pakat anak-anak, berniaga elok-elok, insya-Allah orang akan pertahankan tapak kita. Tuan-tuan, tapak inilah dipanggil sebagai tapak politik. Tapak pemerintahan. Kalau di Indonesia, yang menjadi presiden Indonesia itu orang Islam, saya tak heran. Sebab 90% rakyatnya adalah Islam.
Kalau di Brunei sultannya menjadi pemerintah, saya tak heran sebab 90% rakyatnya adalah Islam. Tetapi kalau di Malaysia ada satu tapak, rakyatnya bukan beragama Islam 100%. Hanya separuh beragama Islam. Tiba-tiba orang Islam boleh jadi pemerintah. Kalau tuan-tuan tak jaga tapak ni tuan-tuan, habis. Mana ada negara dalam dunia tuan-tuan, orang Islam separuh memerintah yang bukan Islam. Ini kena ingat, diakibatkan kita bersengketa, saya takut tuan-tuan akan jadi benda yang tak elok pada generasi yang akan datang. Betul. Ini yang perlu kita pertahankan, tapak kita itu. Dan apa yang nak mempertahankan tapak kita tadi, tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah. Bila masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhannya. InsyaAllah tuan-tuan, sebab itu kuatkan Islam, sertai dia, pertolongkan dia, insyaAllah intansurullah yansurkum. Mungkin kata-kata yang terakhir daripada Man untuk majlis kita pada malam ini. Alhamdulillah Ustaz. Saya berterima kasih banyak-banyaklah dengan Ustaz sebab jemput saya Ustaz. Ya. Sebab dalam majlis ilmu macam ni, ini yang sebenarnya yang saya suka Ustaz sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang pandang pelawak ni daripada luaran dia, dia hanya tahu berlawak je. Tapi bila dah ada dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, sebenarnya kami juga perlukan benda-benda macam ni. Sambil-sambil saya dengar ceramah Ustaz, sambil-sambil saya bersama dengan Ustaz, sambil-sambil tu saya dapat juga ilmu Ustaz. Yang pentingnya tuan-tuan, kalau saya ada satu pepatah lah Ustaz. Apa-apa pun, biar kita hilang sesuatu kerana Allah. Biar kita hilang sesuatu. Kalau macam Ustaz kata berniaga tadi, biar kita tinggal berniaga tak apa. Waktu solat dah azan dah, tinggal je. Kita sembahyang. Biar kita hilang sesuatu kerana Allah. Jangan kita hilang Allah kerana sesuatu. Maksudnya, kalau dah azan, biarlah azan. Kita hilang Allah, tapi semata-mata nak berniaga. Sedangkan rezeki itu datang daripada Allah. Itu je. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang baling kita batu, kita kena baling bunga. Inilah dia punya kesimpulan dia Ustaz. Apa dia? Kalau orang baling kita batu, kita kena baling bunga. Tapi jangan lupa baling dengan pasu sekali. Biar sama-sama mendapat Ustaz. Tuan-tuan, tadi Man sebut tentang Islam. Kita berbuat baik kepada orang yang tak berbuat baik kepada kita. Sebab itu bila kita sebut Islam ni agama harmoni, kita tak nak gaduh-gaduh. Tapi dia mencabar kita, Man. Betul, Ustaz. Berapa ramai orang yang boleh sabar, berapa ramai orang yang tak boleh sabar. Tuan-tuan, sebab itu Nabi sebut as-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada tanda-tanda orang yang beriman. Jadi dalam kita nak bercakap soal Islam itu harmoni, cabaran akan sampai. Sabarlah tuan-tuan. Buatlah yang terbaik. InsyaAllah Allah tolong. Dan biar susah sedikit. Macam Man sebut tadi. Azan dah masuk, pergi sembahyang. Tinggallah yang ni. Nanti Allah ganti yang lain. Memang susah sikit. Tak apa, kerana Tuhan. Saya tutup tuan-tuan dengan kata-kata ini. Tuan-tuan hayati betul-betul. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Alhamdulillah. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan, agar besok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar, yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar, yang tidak sanggup ditanggung badan. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita jadikan diri kita seorang Muslim yang baik, yang mendamaikan orang, yang mengharmonikan orang lain, dan orang rasa selesa dengan kita. Terima kasih pada jawatan kuasa masjid. Terima kasih pada semua yang hadir, khususnya kepada saudara Abdul Rahman kita, teman Raja Lawak.
Kerana sudi, salah lah. Kerana sudi menjadi rakan panel kita pada malam ini. Kita jumpa lagi pada acara yang akan datang. Manisnya cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.